Misteri yang menyelimuti Candi Borobudur yang adalah sebuah patung Buddha yang tak sempurna dan dikenal dengan sebutan The Unfinished Buddha. Asal-usul patung ini tidak diketahui, tetapi pernah disebutkan bahwa patung ini dulunya berada di bawah sebuah pohon di samping Candi Borobudur. Arkeolog berpendapat patung Buddha ini ditinggalkan di tengah pekerjaannya karena dianggap cacat dan tidak rata, sehingga perlu disingkirkan. Meski begitu, pendapat ini hingga saat ini masih terus diperdebatkan, sebab ada pula yang mengatakan bahwa patung ini sengaja tidak diselesaikan, entah dengan maksud apa. Menurutmu sendiri, apakah patung ini sengaja dibuat untuk mengungkapkan maksud tertentu?